Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini, tepatnya pada hari ini tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka yang mengikuti ibadah yaitu salat sunat Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ini kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadikan selawat kepada kita yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Al-Mufarrad, Bapak Al-Haji Haikal Al-Yusri, yang kami hormati para pemuka agama, pemuka masyarakat yang pada kesempatan yang mulia ini hadir, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang bukan hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara kita pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, kata sambutan dari panitia Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah Masjid Darul Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Yasir Alimti. Yang kedua, pimpinan sholat insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Mahdi Eskribus Imam dan Khotib, yaitu Bapak Yang Haji Muhammad Haikal Awalasi. Untuk selanjutnya, perlu kami informasikan kepada seluruh jemaah, selama pelaksanaan ibadah setelah selesai sholat waktu asar Idul Fitri nanti, tidak ada yang berubah, tetap di tempat kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Mahdi. Jadi kita seluruh jemaah tetap duduk di tempat. Yang kedua, kita tetap melakukan yaitu saling memaafkan. Mungkin kita pada kesempatan yang mulia ini mengikuti aturan dari pemerintah, yang kita silakan kita tidak perlu berjabatan karena ini adalah kondisi yang harus kita taati dari pemerintah kita. Yang kedua, mungkin kita juga dalam suasana yang masih wabah corona ini, mungkin kita ada terbatas dalam hal kita beramai-ramai dan sebagainya, ada aturan dari pemerintah. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan dan sambutan dari Bapak PSRD kepada Bapak yang hormat kami bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuncak rasa kegembiraan kita di pagi hari ini
di seluruh penjuru negeri serentak mengumandangkan suara takbir, tahlil dan tahmid. Membahana di udara mengisi rerung-rerung hati kita, bahkan mengiringi desah nafas dan detak jantung kita di pagi hari ini. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul dalam suasana yang syahdu, dalam cobaan-Mu yang sangat berat bagi kami. Saat ini hari raya bersama dengan kondisi musibah pandemi COVID-19. Sebagai rasa syukur kami atas segala pemberian dan kenikmatan yang tiada taranya, setelah sebulan penuh kami menjalankan saum atas perintah-Mu di bulan suci Ramadan ini. Kenikmatan yang terbesar yang Engkau berikan adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga dengan kedua nikmat itu kami dapat menjalankan serangkaian aktivitas amaliyah di bulan suci ini. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kami persembahkan dengan tulus dan ikhlas, Engkau berkenan menerimanya menjadi amal soleh sebagai bekal kami kelak pulang ke hadapan-Mu nanti. Ramadan 1442 Hijriah telah meninggalkan kita. Perasaan sedih dan pilu menyelimuti hati kaum muslimin seluruhnya. Ada keterangan keharuan dalam hati kita bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Akankah kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya? Satu hal yang patut kita tancapkan ke dalam hati kita yang paling dalam, bahwa sebaik-baik perkataan adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk hidup adalah petunjuk yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah, kami atas nama Badan Baris Masjid Nurul Hidayah akan melaporkan hasil pengumpulan zakat kami yang terlaksana yang tertanggal 12 Mei 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut. Zakat fitrah dengan rincian. Dalam satu paket beras
berisi 3,5 kilogram dan uang sebesar 60 ribu per paket. Dan sisanya kami serahkan sebagian kepada asuhan Hidayatul Muslimin. Adapun jumlah kakak yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada kami sebanyak 261 kepala keluarga. 261 kepala keluarga di antara Gang Cempaka Putih dan sekitarnya. Jumlah jiwa seluruhnya sudah kami hitung bersama-sama, yaitu sebanyak 1011 jiwa. Jadi dari 261 kakak itu kami jumlahkan seluruh anggota keluarganya yang menyerahkan zakatnya kepada kami sebanyak jiwanya, yaitu 1011 jiwa. Kami segenap pengurus basis mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah ini. Mudah-mudahan apa yang bapak serta ibu-ibu keluarkan akan mendapatkan tambahan nikmat yang lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Berita tambahan adalah hasil pengumpulan takbir keliling Masjidul Hidayah dari Malang sebesar Rp700.000. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pagi hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat untuk melaksanakan salat Id di tempat yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, setelah kita melaksanakan puasa satu bulan penuh pada bulan Ramadan, maka kita akan keluar dari bulan Ramadan untuk melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal 1442. Maka perlu kami ingatkan kembali kepada saudara-saudara hadirin hadirat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa salat Hari Raya Idul Fitri hanya satu kali kita laksanakan dalam satu tahun. Maka perlu kami ingatkan kembali tata cara pelaksanaannya, karena salat Hari Raya Idul Fitri ini tidak sama cara pengerjaan dengan salat-salat yang lainnya. Karena salat Hari Raya Idul Fitri ini dalam rakaat pertamanya ditambah dengan 7 kali takbir, dan rakaat yang kedua ditambah dengan 5 kali takbir. Dalam takbir ini dilakukan setelah takbiratul ihram. Baiklah, tata cara pelaksananya, kita selalu mengikuti imam. Pada rakaat pertama setelah kita memasang niat dengan mengikuti imam, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah takbiratul ihram, tidak termasuk dalam hitungan yang 7 takbir tersebut. Mudah takbir-takbir ini kita selingi dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru kita bangkit dari rakaat yang pertama, lalu kita berdiri mengikuti imam Allahu Akbar. Ini adalah termasuk dalam hitungan takbir-takbir tersebut. Ini adalah takbir-takbir ihram.
Kemudian kita lanjutkan dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sampai 5 kali. Jangan sampai kita yang itu menghuni kepada imam. Kita harus mengikuti imam sampai selesai. Dan yang dapat kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghithaan ahwa sanqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka al-yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. اللَّهُ أَكْبَرُ. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang mana dengan kedua itu Allah akan itu memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian. Wahai segala amal memperbaiki amal-amal kalian, maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat darinya. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia, saat
kaum muslimin menunggu dan menanti janji dan kabar dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia sedang berbuka. Adapun yang kedua adalah itu kebahagiaan ketika dia nanti menghadap kepada Rabb-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti pada hari kiamat di sana akan ada wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu, wajah yang berseri-seri kepada Rabb-nya. Mereka melihat, mereka bisa melihat kepada Rabb-nya, itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan yang ada pada tanggal 1 Syawal ini atau pada tahun 1442 Hijriah ini adalah hakikatnya adalah milik orang-orang yang telah berjuang, berjihad dalam beramal, mengisi hari-hari dan malam-malam daripada bulan Ramadan dengan yaitu rangkaian daripada ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menahan lapar dan hausnya karena Allah. Dia telah meninggalkan yaitu perkara yang tadinya mubah diperbolehkan tapi kemudian dilarang ketika sedang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan karunia yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya tersebut, orang-orang yang mana mereka meninggalkan perkara yang halal, perkara yang mubah, perkara yang boleh karena Allah Subhanahu wa taala, baik di saat sepinya, di saat ramainya, di dalam rumahnya maupun ketika berada di luar rumahnya, ketika bersama keluarganya maupun ketika dia bersama dengan teman-temannya maupun saat dia sedang sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka akan berbeda dengan kondisi dan juga keadaan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yaf'ala biha fatirah. Dan wajah orang-orang kafir, orang-orang yang beriman kepada Allah, maka pada hari itu bermuka masam, mural mereka, tidak ada cahaya pada wajahnya. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada malapetaka yang amat dahsyat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, baik pada siang harinya maupun pada malam harinya. Hari ini tibalah datang, Allah Subhanahu wa taala jadikan hari sebagai hari raya kaum muslimin, dan tidak ada hari raya kaum muslimin kecuali selesai daripada rangkaian ibadah yang sangat besar di antara rukun-rukun Islam. Hari raya Idul Fitri, kaum muslimin berbahagia karena mereka telah menuntaskan yaitu ibadah puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat dan menunaikan zakat fitrah yang merupakan rukun Islam yang kedua. Begitu juga dengan Idul Adha, yang mana kaum muslimin baru saja melaksanakan sebagian di antara mereka haji yaitu rukun Islam yang kelima, dan juga ibadah-ibadah pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan juga Idul Kurban itu akan melaksanakan hari kurban. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kaum muslimin bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk yang mensyukuri apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam yang mana dengan kedua ini merupakan nikmat yang sangat besar dan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, man yahdihillahu fala mudhillah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang sanggup untuk menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Maka barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang sanggup untuk memberikannya petunjuk. Demikianlah ibrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan bahkan kepada orang yang paling alim, paling hakim, paling hikmah dalam berdakwah, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan paman yang sangat beliau cintai
tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat beliau. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatul hajika bihamdillah yaumil qiyamah. Wahai umatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan itu merupakan sebuah kalimat yang aku akan berhujjah untuk memberi syafaat kepada kau nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata pamannya tidak mengucapkan kalimat syahadat sampai nafas yang terakhirnya terhembuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang kau cintai sekalipun, tetapi sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari bersama kita berpikir untuk bijak agar waktu ya yang sudah kita lewat ini tidak kita sia-siakan. Mari bersama kita untuk mengambil yaitu ibrah dan juga belajar serta hikmah dari apa-apa yang terjadi ataupun apa yang sedang peristiwa yang berada di sekitar kita, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini yang kita sampaikan adalah tentang hikmah bulan Ramadan dan hikmah adanya pandemi yang ada di masyarakat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bahwa dengan adanya wabah yang sangat luar biasa yang menimpa bukan hanya negeri kita Indonesia tetapi juga beberapa negeri-negeri yang lain, maka ini sebenarnya adalah merupakan sebuah petunjuk, merupakan sebuah bukti yang nyata betapa ilmu pengetahuan teknologi yang dikuasai oleh manusia masih hanya sedikit, masih hanya sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahu al-haq Allah yaqi bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiada cukup bagimu, sesungguhnya Rabbu menjadi saksi atas segala sesuatu. Hadir jamaah yang dirahmati Allah, di antara hikmah yang besar yang dapat diambil daripada wabah ataupun musibah yang sekarang terjadi di dunia menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha sempurna dan betapa lemah kita sebagai makhluk-makhluknya. Ilmu pengetahuan yang begitu angkuh dan sombong tak berdaya menghadapi makhluk yang kecil yang tidak kasat mata, bahkan seluruh dunia berada dalam kepanikan. Sains pengetahuan tidak berdaya untuk menghentikannya, padahal selama ini betapa angkuh dan sombongnya mereka dengan akal dan pengetahuan itu. Mereka mengetahui sedikit bagian daripada dunia, namun dengan kejahilannya mereka mempermainkan dan mengolok-olok ayat-ayat Allah yang mereka ketahui, padahal itu pun hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir, yang nampak saja dari perkara kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada pun hikmah yang kedua dari apa yang terjadi dan kita saksikan dan kita dengar pada kejadian dan peristiwa di sekitar kita adalah betapa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan dan juga teguran baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada seluruh orang-orang yang beriman, agar kita senantiasa untuk bermuhasabah, untuk kita berintrospeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, hingga sebaik-baik seorang adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan adanya penyakit, wabah ataupun musibah yang ada di sekitar manusia, maka ini harusnya menyadarkan kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang para terdahulu mengatakan, "Ma nazalal bala'u illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun sebuah bala, tidaklah turun musibah kepada umat, kepada makhluk, kecuali dikarenakan dosa yang diperbuat. Wa ma'rufi'a illa bitaubatin,
dan tidak akan terangkat musibah dan bencana tersebut kecuali dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah ada musibah yang terjadi menimpa umat manusia, menimpa kalian, kecuali karena disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman bagi mereka di dunia. "Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yu'fa bihi yawm al-qiyamah." Jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan akhirkan hukuman bagi mereka atas dosa-dosa mereka, sehingga nanti ketika Allah akan berikan hukuman di hari kiamat kelak, tidak ada kesempatan bagi manusia untuk meminta maaf, untuk berhujjah, untuk bertaubat dan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa ma nazala al-bala'u qattan illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubatin." Dan tidaklah akan ada musibah yang terjadi kecuali karena dosa, dan tidak akan terangkat sebuah bencana kecuali dengan taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita untuk senantiasa yaitu menjadikan istighfar dan taubat menjadi bagian daripada yaitu zikir kita yang tidak kita lepaskan dalam setiap waktu dan kesempatan. Karena sesungguhnya orang yang paling berbahagia baik itu di dunia maupun di akhirat adalah orang yang nanti pada saat menerima catatan amalnya dan tidak ada dosa sedikit pun karena istighfar dan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah, orang yang bertaubat, orang yang beristighfar adalah orang-orang yang sangat dijauhi, yang sangat dibenci oleh setan dan bala tentaranya. Karena usaha mereka, perjuangan mereka untuk menggiring manusia ke jurang neraka itu terkendala dengan tembok yang luar biasa kuat dengan taubat istighfar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhthiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Siang dan malam kita melakukan dosa dan Allah yang mengatakan ini. Siang dan malam kita melakukan kesalahan dan kekhilafan. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Padahal aku bisa mengampuni seluruh dosa-dosa yang kalian perbuat. Fastaghfiruni. Minta maaf kepada mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirlah aku akan ampuni kalian. Maka salah satu di antara hikmah ketika seorang hamba, ketika kaum muslimin selesai daripada melaksanakan salat itu malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu salat tarawih, senantiasa diajarkan untuk mengatakan atau memunajatkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau sesungguhnya adalah Zat yang Maha Pemaaf. Maafkanlah kami ya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara para imam, di antara Imam Qurtubi rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Wal istighfar wa in waqa'a min al-fujjar yaqulu yadhabu min asy-syurur wa adrar." Sesungguhnya istighfar, orang yang beristighfar walaupun keluar dari orang yang fajir, orang yang bejat sekalipun, bisa menolak terjadinya hal-hal yang buruk dan mampu menepis dari berbagai kemudaratan. Maka bagaimana pula bagi orang-orang yang beriman, maka bagaimana pula untuk orang-orang yang soleh, dia memperbaiki istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan istighfar dan taubat itu menurunkan hujan. Dengan istighfar dan taubat ini akan mengeluarkan daripada masalah dan kesulitan. Dengan istighfar dan taubat Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah itu kelahiran dan juga keturunan. Dengan istighfar dan taubat Allah Subhanahu wa taala akan mengairkan sungai-sungai dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Dengan istighfar dan taubat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala, Allah akan mengangkat musibah itu dari segenap penjuru yaitu di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan hendaklah kita untuk memperbanyak doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan doa ini adalah merupakan senjata seorang mukmin
Inna du'a ayat fawmi ma nazal wa mimma la misil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi berupa musibah dan lain-lain, dan bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Maka wajib atas kalian untuk berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga saat ini pada saat kita bertakbir, bertahmid, kemudian berkumpul dengan sanak dan kerabat keluarga kita, maka kita juga jangan sampai untuk melupakan kondisi dan keadaan saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan, baik itu yang saat ini sedang itu tertimpa musibah penyakit, atau yang sedang tertimpa musibah-musibah dari luar, baik itu ekonominya kah, atau mungkin dari fisiknya kah, atau mungkin dari hal-hal yang lain. Termasuk adalah kita untuk menyisipkan di antara doa-doa terbaik kita untuk saudara kita kaum muslimin yang saat ini sedang terancam, yaitu yang berada di kota Palestina. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, sesungguhnya seorang mu'min itu adalah saudara bagi mu'min yang lain. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kita, mencintai diri kita sendiri. Saat ini sebagian di antara kaum muslimin yang beberapa hari yang lalu melaksanakan ibadah tarawih diusir, dibom, diserang oleh pasukan-pasukan Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka. Semoga Allah menghancurkan makam-makam mereka. Semoga Allah menjadikan makam mereka kembali kepada mereka sendiri. Dan semoga Allah menyelamatkan saudara kita kaum muslimin yang saat ini sedang terancam dan terbabi di negeri Palestina. Masuk sini, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hari ini ya hari yang sangat mulia, hari di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadikan seluruh kaum muslimin dari berbagai macam latar belakangnya bergembira, bersenang-senang. Yaumu akhirin wa syukrin, hari di mana kita untuk makan dan hari untuk kita minum. Rasulullah alaihi salatu wasallam bahkan memberikan arahan untuk melaksanakan zakatul fitri di antara dengan hikmah dan waktu matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Sehingga tidak ada yang diharapkan, tidak ada kaum muslimin yang berlebaran pada hari raya dengan perut yang kosong, dengan perut yang lapar, dengan kehausan, tetapi diharapkan semuanya merasakan kebahagiaan, semuanya merasakan kesenangan. Wabil khusus usahakanlah untuk memberikan kesenangan kebahagiaan kepada anak-anak kita, agar mereka memiliki kesan yang indah, memiliki kesan yang baik terhadap hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita generasi ini akan menjadi generasi penerus yang akan memperjuangkan, yaitu tongkat estafet menjaga agama ini sampai hari yang kedepannya. Masyur sinin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah yang telah kita perjuangkan selama dalam rangkaian 30 hari bulan Ramadan ini, baik sholatnya, tilawahnya, kemudian qiyamnya, kemudian juga puasanya, ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengukur dosa dan kesalahan kita yang telah lampau, sebagai pemberat timbangan amal kebaikan nanti pada hari kiamat kelak, sebagai tanda dan juga bukti berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan orang yang berwudu ketika akan sholat, maka nanti anggota wudunya akan bercahaya. Hurran muhajjarin min athar wudu, itu anggota wudunya akan bercahaya ketika orang yang senang yang merutinkan untuk mengerjakan sholat, yang mana sholat pasti didahului dengan berwudu. Kemudian orang-orang yang berpuasa akan nampak berbeda dengan orang yang tidak berpuasa dengan wanginya mulutnya nanti pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat pada saat manusia berkumpul akan dibedakan orang mukmin itu dengan dua tanda dan ciri dari mereka. Yang pertama adalah wangi mulutnya, berarti dia adalah seorang mukmin yang sering berpuasa. Kemudian yang kedua dengan anggota tubuhnya yang bercahaya, anggota wudunya yang bercahaya, karena dia sering berwudu untuk menunaikan ibadah sholat lima waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain. Maka semoga ini semua menjadi sebuah ikut tanda kebaikan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan amal kita amal diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ahwal muslimin. Allahumma aslih ahwal muslimin. Allahumma aslih ahwal muslimin. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Filistin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa tusina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.